Assalamualaikum korang, selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kia nak share sikit berkaitan tentang bahagianya. Jom tengok isteri dan anak-anak Zuliahya. Isteri respon susulan suami jalan seorang 4 pagi. Jeng. Siapa ingat lagi dengan pelakon Zuliahya? Dia dulu pernah berlakon dalam cerita Papaya dengan KB Hero, KB Zero. Ceritanya baru-baru ni viral bila ada satu akaun TikTok bagi tahu yang Zul ni ada masalah keluarga dan perlukan bantuan sekarang. Video tu sebenarnya screen record. Tunjuk Zul tengah buat live berjalan kaki dekat Perak dari pukul 4 pagi sampai 8 pagi tak berhenti. Tapi bila media hubungi isteri dia, Siti Raihan, dikatakan semuanya okey je dan tak ada apa-apa masalah pun antara keluarga dorang. Katanya suami dia berjalan tu untuk nak tenangkan diri je. Zul dengan Raihan bertemu jodoh pada tahun 2007 lepas. Sekarang ni nama dia memang kuranglah keluar dekat mana-mana drama ataupun filem. Sekarang ni rumah tangga mereka dah pun masuk 16 tahun dan dapat rezeki zuriat 6 anak. 3 lelaki, 3 perempuan. Sama macam adik-beradik Cik Kiha. Hihihi. Zul sendiri pun tak pernah bagi tahu yang dia ada apa-apa masalah keluarga. So mungkin semua ni cuma salah faham peminat je. Tapi bagi mereka yang follow Zul dekat media sosial, tahu je cerita terbaru sebab Zul selalu update perkembangan dia dekat IG dan sebagainya. Sebelum ni tahun 2021 lepas pernah viral bila Zul bagi tahu dia nak anak-anak dia berhenti bersekolah formal. Kemudian bagi fokus pada sekolah agama dan juga ilmu akhirat. Bagusnya lah. Okeylah korang, tu je yang Cik Kia nak sharekan kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.